Nah, bagi teman-teman kalau misalkan tangkinya bermasalah kemudian ataupun bocor, coba antisipasi membuat tangki menggunakan aqua ya untuk sementara ataupun untuk pengecekan pada perbengkelan. Ataupun misalnya bocor di rumah, pengecekan di rumah. Kita gunakan aqua bekas tapi yang ada ininya. Yang ini ada tutupnya tuh kan, ada kan yang beli di Indomaret atau Alfa kan ada tuh yang klik. Nah, selang tinggal masukin aja. Ini belum dilem, tapi rapet juga. Apalagi misalkan dikasih lem di sebelah sininya ya. Ini saya buat mau ngetes karbu biar ngalir enggaknya ya. Coba kita masukkan ke selang sini ya. Selangnya ke sini, karbu. Nah, dia nggak bocor ya, teman-teman. Dia ngalir tuh. Masuk. Nah, jadi dia nggak bocor, apalagi di bagian sini dikasih lem lagi. Lem besi atau lem plastik biasa ya. Tadi aqua saya tuangkan ke karbu, dia ngalir, kemudian ini dibalik ke sini dia ngisi balik lagi ya. Netes tuh. Berarti aman. Ini buat pengecekan aja atau pengetesan buat motor-motor ya. Jadi nggak usah ngerakit pakai dopentil motor. Kalau misalkan teman-teman susah, tinggal nyari yang model kayak gini. Ini nanti rencana mau coba tes di atas. Kalau udah nyala, coba saya review lagi, saya rekam buat teman-teman biar tahu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jadi aman, karena sementara aja.